Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengucapkan terima kasih kepada hampir 500,000 guru yang telah mengambil pelbagai inisiatif dalam memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran PDP kepada anak-anak didik mereka terus berjalan walaupun dalam keadaan sukar semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terima kasih juga kepada ibu bapa kerana telah bersama-sama KPM dalam anak-anak di rumah. Seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perutusan khas beliau pada 10 April 2020, sesi persekolahan akan ditangguhkan dahulu sehingga kita benar-benar yakin keadaan telah kembali pulih. Pada masa yang sama, KPM memahami semangat berkobar-kobar lebih 5 juta anak-anak yang ingin kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasa dan bertemu guru-guru serta rakan-rakan. Kami juga memahami kebimbangan ibu bapa tentang keselamatan dan kesihatan anak-anak apabila sekolah dibuka semula. Menyedari bahawa isu persekolahan ini melibatkan hampir setiap lapisan masyarakat, KPM telah mengadakan beberapa sesi perbincangan bersama Esko Pendidikan Negeri, wakil daripada Majlis Agama Islam Negeri, Pengarah Pendidikan Negeri, Pegawai Pendidikan Daerah, Gabungan Majlis Pengetua serta Guru Besar, Persatuan Ibu Bapa dan Komuniti, Pengusaha Sekolah Swasta Antarabangsa dan Pusat Bahasa, Guru, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan persatuan yang berkaitan dengan pendidikan. Kami juga telah mendapatkan pandangan daripada ibu bapa dan guru melalui pelbagai saluran. Selain itu, KPM telah mengadakan perbincangan secara mendalam dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN berkaitan dengan pembukaan semula sekolah. Kami mengucapkan terima kasih atas keprihatinan, pandangan dan cadangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang disebut tadi. Secara umumnya, dapatan daripada sesi perbincangan ini menunjukkan secara jelas bahawa aspek keselamatan dan kesihatan murid mesti diutamakan. KPM memahami bahawa ibu bapa bimbang sekiranya mereka tidak dapat membuat persediaan sewajarnya jika pengumuman pembukaan semula sekolah dibuat secara tiba-tiba. Ibu bapa tidak perlu risau. KPM akan sentiasa berbincang dengan KKM untuk menetapkan tarikh yang sesuai bagi pembukaan semula sekolah. KPM akan mengumumkan tarikh pembukaan sekolah sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum sekolah dibuka. Keputusan untuk membuka semula sesi persekolahan ini hanya akan dibuat apabila kita benar-benar yakin keadaan telah kembali pulih. Pada peringkat ini, pembukaan sekolah hanya melibatkan kelas peperiksaan awam iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan peperiksaan antarabangsa yang setara. Apabila sekolah dibuka semula, semua aspek keselamatan, kebersihan dan pengawalan penularan jangkitan termasuklah amalan penjarakan sosial akan diberi keutamaan. KPM telah menyediakan garis panduan pengurusan sekolah pasca PKP yang mesti dirujuk oleh pihak sekolah dan ibu bapa bagi memastikan pengurusan sekolah berjalan lancar dan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat. Calon-calon peperiksaan SPM, SVM, STPM dan STAM
pastinya tertanya-tanya sama ada terdapat perubahan kepada tarikh peperiksaan mereka. KPM ingin memaklumkan bahawa tarikh peperiksaan SPM dan SVM akan ditunda kepada suku pertama tahun 2021. Untuk calon STPM, tarikh peperiksaan semester kedua diubah kepada bulan Ogos 2020, manakala peperiksaan semester ketiga akan diadakan dalam suku pertama 2021. Peperiksaan STAM juga akan diadakan pada suku pertama tahun 2021. Menyedari bahawa penundaan tarikh peperiksaan ini akan memberi kesan kepada kemasukan ke peringkat pengajian tinggi, KPM dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah bersetuju untuk menangguhkan tarikh kemasukan baharu ke institusi pengajian tinggi IPT bagi program asasi, matrikulasi dan peringkat diploma sehingga Julai atau Ogos 2021, manakala program ijazah pada September atau Oktober 2021. Ibu bapa tentu bertanya, bagaimana pula dengan murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan UPSR dan PT3 tahun ini? KPM ingin memaklumkan bahawa ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun 2020 dibatalkan. Pembatalan UPSR tidak akan menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid setelah mengikuti pendidikan peringkat rendah kerana penilaian boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah lain. Memandangkan keputusan UPSR dijadikan satu daripada kriteria pemilihan untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Maktab Rendah Sains Mara MRSM dan Maktab Tentera Diraja MTD, KPM akan memperkenalkan kaedah baharu bagi tujuan ini yang tidak hanya tertumpu kepada prestasi akademik semata-mata. Pembatalan PT3 tidak akan menjejaskan penilaian tahap penguasaan murid di peringkat menengah rendah. Satu kaedah baharu akan diperkenalkan. Keputusan yang diperoleh dari kaedah ini akan dijadikan satu daripada kriteria pemilihan untuk kemasukan ke sekolah-sekolah khusus seperti sekolah berasrama penuh dan sekolah teknik. KPM akan sentiasa memastikan dalam apa jua keadaan pun akses murid kepada pengajaran dan pembelajaran PDP tetap diberi keutamaan. Keputusan ini akan terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM juga disarankan untuk turut mengikuti keputusan ini. Sekali lagi, KPM ingin tegaskan bahawa pembukaan semula sesi persekolahan selepas PKP adalah tertakluk kepada perkembangan semasa dan nasihat daripada KKM dan MKN. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa setelah mengambil kira faktor keselamatan dan kesihatan murid. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni, sama-sama kita harungi cabaran ini. Sekian, terima kasih. Ada soalan, silakan. Dr. Azri dari Bernama TV ada dua soalan daripada saya. Soalan pertama, mungkin boleh Dr. beri jumlah sebenar pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM, SPM pada tahun 2020 dan akan ditunda, dan juga bagaimanakah garis panduan yang diberikan kepada guru buat masa dalam tempoh PKP ini untuk memberikan homework ataupun kerja rumah kepada pelajar, memandangkan ada yang menggunakan secara kaedah printing dan juga internet tapi ada kekangan di sebalik itu. So mungkin doktor boleh jelaskan. Terima kasih. Okay, soalan pertama tentang jumlah pelajar.
Cadangan yang disebutkan tadi berkaitan dengan kita mulakan sekolah dengan pelajar-pelajar peperiksaan, kelas peperiksaan awam ini akan melibatkan 500,444 orang pelajar, murid. Ya. 500,444 orang murid di sekolah-sekolah yang disebutkan tadi. Yang kedua berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ini kita sedar antara isu yang dihadapi, antara perkara yang sentiasa dibangkitkan di bawah sana, di mana ibu bapa dan guru-guru menghadapi kekangan, terutamanya apabila kita bercakap tentang kelas online. Ya, kelas online ini masing-masing menghadapi kekangan, dan kita dalam garis panduan yang kita berikan kepada guru-guru pada awal PDP, PKP tempoh hari, kita telah nyatakan perkara paling pentingnya, the prinsipnya, prinsip asasnya ialah pertama sekali guru perlu mengambil kira kekangan yang dihadapi oleh guru dan kekangan yang dihadapi oleh pelajar dalam menetapkan kaedah mana yang patut digunapakai dalam menyampaikan pengajaran untuk anak-anak di rumah. Itu paling penting. Kerana apa? Kita sedar bahawa online access ini ada kekangan masing-masing. Ya, kita di kementerian telah mengadakan satu kaji selidik. Kaji selidik melibatkan seramai lebih 670 orang ibu bapa dengan jumlah 670,000 orang ibu bapa dengan jumlah murid hampir 900,000 orang murid, ya, hampir 900,000 orang murid, di mana daripada kaji selidik ini kita dapati bahawa pemilikan hardware ataupun alat-alat ataupun peranti elektronik untuk membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di rumah agak terhad. Yang saya bagi contoh, dalam sampel hampir 900,000 orang pelajar ini, hanya 6% yang mempunyai komputer peribadi, 5.76% yang mempunyai tablet, 9% mempunyai komputer riba dan 46% mempunyai telefon pintar. Selebihnya 36.9% tidak mempunyai sebarang peranti. Tapi kalau kita campur semua persentase itu, dia akan lebih, sebab setengah pelajar ini dia ada lebih daripada satu peranti. Jadi jika kita lihat dalam konteks ini, pengajaran di rumah ini merupakan satu cabaran, ya, untuk pertama sekali ibu bapa yang anak-anak mereka tidak mempunyai peranti, yang kedua akses internet. Sebagai contoh, kalau untuk mereka buka Cikgu Tube, ya, dalam platform yang disediakan oleh KPM, untuk dalam konteks internet yang terlalu perlahan, maka ianya akan mengambil masa yang cukup panjang. Sebab itu daripada awal kita tekankan pada guru-guru dalam garis panduan yang diberikan bahawa ambil kira kekangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di rumah dalam menetapkan apakah kaedah yang patut digunapakai untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ada lagi? Silakan. Ya. Baik, YB, saya Kamal dari RTM. Pada permulaan sekali mengenai dengan tadi, ya, difahamkan bahawa PT3 dibatalkan. Ya. Jadi bagaimana, ya, pihak pelajar nanti membuat pilihan untuk jurusan ataupun mungkin silibus pada tingkatan 4 nanti? Soalan pertama. Ya. Soalan kedua ialah mengenai maklum balas mengenai dengan saluran pendidikan yang telah pun ke udara sepanjang PKP ini. Bagaimana maklum balasnya? Itu saja. Okey. Seperti mana saya sebut tadi, dalam sesi perbincangan libat urus yang kita laksanakan melibatkan ramai, ya, pelbagai pihak yang saya sebutkan tadi, kita sedar bahawa antara perkara utama yang ditekankan oleh ibu bapa adalah bagaimana kalau kita batalkan UPSR, kalau kita batalkan PT3, apakah kaedah yang akan digunakan untuk memenuhi keperluan sama ada ke asrama dan sebagainya. Maka seperti mana saya sebut tadi, kita akan adakan satu kaedah baru mengambil kira kekangan yang ada untuk membolehkan segala perkara teknikal yang perlu dilaksanakan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan pandangan berkaitan dengan TV pendidikan yang kita telah laksanakan, alhamdulillah setakat ini kita mendapat satu feedback daripada ibu bapa, daripada murid-murid, satu feedback yang baik, dan kita sedang berusaha untuk menambah baik TV pendidikan ini. Terutamanya kita sedar bahawa 2 jam ini agak terhad, ya, tapi dalam tempoh yang singkat, ya, kita
pihak Kementerian Pendidikan telah bekerjasama dengan KKMM untuk sediakan TV pendidikan ini, dan insyaAllah kita akan terus tambah baik TV pendidikan ini untuk memastikan pelajar-pelajar mendapat manfaat sewaktu PDP di rumah, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Okay, YB. Saya Syabiha dari Bernama. Okey, YB. Disebabkan kalender persekolahan dah berubah, ada kemungkinan ke cuti persekolahan hujung tahun dipendekkan? Dan satu lagi, bagaimana kementerian akan pastikan pelajar di luar bandar, terutamanya di Sabah dan Sarawak, tidak tercicir dengan keadaan sekarang ini? Terima kasih. Pertama sekali, berkaitan dengan takwim, berkaitan dengan penggap persekolahan, sebarang makluman berkaitan hal ini kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Ya, pada hari ini jadual atau takwim kekal seperti mana yang sedia ada untuk penggal persekolahan, ya, yang kita sebut tadi berkaitan dengan tarikh peperiksaan. Ya, takwim yang ada pada hari ini ya, kekal seperti mana sedia kala sehinggalah kita maklumkan jika terdapat sebarang perubahan. Berkaitan dengan pelajar-pelajar kita di kawasan luar bandar, termasuklah di anak-anak kita di Sabah dan Sarawak, inilah saya sebut tadi bahawa kita ambil kira semua kekangan yang dihadapi, dan kita telah memaklumkan kepada guru-guru supaya mencari kaedah yang terbaik. Kerana apa? Kita tidak ingin ada mana-mana pelajar yang ketinggalan ataupun yang detached, ya, yang terus daripada sekolah di sewaktu PKP ini. Oleh itu, kita yakin kemampuan guru-guru kita untuk mencari kaedah yang terbaik. Guru-guru ini cukup kreatif, ya. Kalau dia tak boleh satu cara, kadang-kadang dengan telefon pun dia buat pelbagai kaedah dia boleh gunakan. Dan saya yakin dengan usaha guru-guru ini, kita akan dapat laksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Cuma tidaklah seperti mana jika anak-anak ini ke sekolah. Dari masa ke semasa, kami di Kementerian akan terus pastikan bahawa usaha-usaha dibuat bagi memastikan delivery atau penyampaian itu dapat ditingkatkan. Ada lagi? Ya, silakan. Saya ada dua soalan. Ya. Soalan pertama ialah tadi doktor dah beritahu selepas sekolah dibuka, so akan ada guideline baru yang akan diberikan kepada sekolah selepas pasca untuk COVID-19. Jadi adakah penjarakan sosial tu akan terpakai walaupun sekolah itu dibuka selepas pasca COVID-19? Soalan yang kedua tadi doktor dah beritahu mengenai pelajar yang akan hanya menduduki peperiksaan akan dibuka dulu. Yep. So dari segi tingkatan mana yang akan pergi sekolah dulu? Form 5 ataupun Form 6. Okay. Terima kasih. Soalan pertama, selepas dibuka semula, adakah penjarakan sosial akan dilaksanakan? Jawapannya iya. Ya. Apabila sekolah dibuka semula, itulah antara perkara yang kita teliti. Sebab itu kita kata kita akan berikan garis panduan untuk sekolah-sekolah ini sebelum dibuka, dan di mana jika sebelum ini katakanlah kelas ada seramai 35 orang pelajar. Apabila kita laksanakan penjarakan sosial, 35 orang pelajar dah tak muat masuk satu kelas. Jadi apa kita perlu lakukan? Kita perlu sama ada mencari dewan yang lebih besar ataupun kelas terpaksa gunakan dua kelas dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini kita dah teliti. Dan apa yang penting, apabila dibuka sekolah kelak, ya, garis panduan yang kita sediakan bersama KKM ini, setiap sekolah kena patuhi. Pematuhan itu adalah wajib, ya, dan ini akan, peranan ini akan dimainkan oleh pihak pejabat pendidikan daerah untuk memantau, memastikan setiap sekolah mematuhi garis panduan termasuklah penjarakan sosial. Dan juga kita tahu pembersihan, kebersihan dan sebagainya, faktor-faktor kebersihan dan faktor laluan. Sebagai contoh, nak pergi sekolah ni sebelum ni boleh two ways, dua hala. Mungkin lepas ini kita tengah susun supaya laluan itu sehala sahaja, ya, dari tangga mana naik, tangga mana turun dan sebagainya. Kita amat teliti dalam memastikan apabila dibuka kelak, semua garis panduan yang kita ada, kita setiap sekolah akan patuhi. Yang kedua, berkaitan dengan tingkatan mana tadi, saya seperti mana saya sebut tadi adalah tingkatan yang akan, atau kelas yang akan menghadapi peperiksaan awam, iaitu tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas. Tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas yang akan menghadapi peperiksaan nanti. Ya. Tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang akan menghadapi peperiksaan. So itu key, itu adalah asasnya. Tingkatan lain
seperti mana yang saya sebut, untuk pelaksanaan garis panduan ini kita perlu penelitian. Jadi bila sekolah dibuka kelak, terhad kepada tingkatan 5 dan tingkatan 6 sahaja. Okey. Ada lagi? Ya, silakan. YB, saya Roslyn dari Bernama. Soalan saya, sudah ada atau tidak perbincangan mengenai mekanisme yang akan diambil untuk menggantikan tempoh persekolahan yang tertangguh disebabkan PKP ini? Okey. Pertama sekali, mekanisme. Sewaktu PKP ini, melainkan beberapa hari selepas PKP itu, sewaktu PKP ini, pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa. Ya, pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa, dan guru-guru menyampaikan kepada pelajar-pelajar melalui pelbagai kaedah seperti mana kita sebutkan tadi. So, oleh itu, seperti mana saya jelaskan, pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa dan penggal persekolahan adalah berjalan seperti mana yang telah dijadualkan. Ada lagi? Silakan. Ya. Baik, YB, mungkin ada satu persoalan mengenai dengan pembukaan tadika dan taska. Ini bukan berada di bawah kementerian. Tapi mungkin ada tak di pihak kementerian sendiri untuk berbincang di bawah JKM dan sebagainya mengenai dengan pembukaan taska dan tadika pula? Ya. Bagaimana, YB? Okay, berkaitan dengan tadika, kami di bawah KPM ada prasekolah. Prasekolah KPM, yang mana perkara ini kita bincangkan. Kita bincangkan dengan teliti. Ya. Setiap perkara itu diperincikan. Ya, diperincikan supaya kita dapat memahami, menganalisa kesannya. Jadi antara, jika kita lihat, ya, fokus kita adalah kepada kelas yang lebih tingkatan yang lebih tinggi, yang mereka boleh sedang lebih mudah untuk dikawal oleh guru-guru. Ya, cabaran utama di peringkat kelas yang tadika ini sebagai contoh adalah kaedah nak lakukan penjarakan sosial. Lama tak jumpa kawan-kawan ni, lama tak jumpa kawan-kawan, nak melakukan penjarakan sosial dan sebagainya, itu merupakan satu kekangan utama. Sebab itu kita kata tadi, apabila sekolah dibuka, bila dah ditetapkan tarikh bila sekolah dibuka, yang pergi dahulu adalah pelajar tingkatan 5 dan pelajar tingkatan 6. Okey, ada lagi? Silakan. Untuk tahun ini form 5 akan duduk untuk tahun hadapan punya exam, kan? Yep. Okey. Jadi ada tak pertindihan kelas di antara form 4 sekarang untuk yang tahun depan? Okey, terima kasih. Itu satu soalan yang baik, ya. Seperti mana saya kata tadi, kita meneliti, kita ni dalam COVID crisis ni kita bergerak hari ke hari, ya. Kita tak boleh nak predict, tak boleh nak jangka masa depan berbulan-bulan. Kita bergerak daripada hari ke hari, meneliti dan melihat sesuatu perkara itu, dan oleh yang demikian kita akan terperincikan bagaimana kaedah yang terbaik apabila masuk tahun baru, tahun hadapan, bagaimanakah apabila pelajar tingkatan 4 ini akan masuk tingkatan 5 dan sebagainya. Kita akan perincikan hal tersebut, dan sekarang ini kita telah ada pelbagai option yang kita sedang pertimbangkan. InsyaAllah apabila sampai masanya, saya akan umumkan kelak. Okey, ada lagi? Macam mana? Ya, perkara yang sama berkaitan dengan pelajar tingkatan 6, ya, yang rendah, yang masih peringkat awal, yang perlu menduduki peperiksaan seterusnya. Jadi kita teliti sebab kita tahu apabila kita lambatkan satu-satu penggal, maka akan berlaku pertindihan. Tapi kaedah, banyak kaedah yang kita boleh laksanakan. Cuma buat masa ini, manakan tempoh itu masih ke depan dan masih lagi banyak ketidaktentuan. Jadi kita akan perincikan kemudian, dan kita telah ada pelbagai option yang kita pertimbang. Apa sahaja yang option yang kita adakan atau kita pilih, KPM, ya, ini KPM ingin menegaskan bahawa pelajar-pelajar, kita akan pastikan setiap pelajar yang akan menduduki peperiksaan itu mendapat ruang secukupnya untuk mereka membuat persediaan sebelum mereka menduduki peperiksaan masing-masing. Itu penting, ya. Kita sedar kekangan yang ada, kita akan pastikan ruang itu ada, peluang untuk pelajar-pelajar itu memenuhi apa sahaja yang diperlukan sebelum menduduki peperiksaan itu, sama ada dari segi kurikulumnya ataupun apa-apa perkara berkaitan dengan kurikulum dalam konteks persediaan untuk peperiksaan. Kita akan pastikan pelajar-pelajar ini mempunyai ruang untuk bersedia sebelum menduduki sebarang peperiksaan. Okey, ada lagi?
Ya, silakan. Itu soalan tanya bagi saya. So, ada yang bertanyakan bagaimana pula dengan ujian penilaian kelas KAFA, UPKK. Okey. Sebab itu saya sebut tadi dalam konteks libat urus, saya dah berbincang dengan hampir dengan semua kerajaan negeri dengan majlis agama khususnya berkaitan dengan ujian KAFA dan sebagainya, dan kita tekankan bahawa sekiranya keputusan kita untuk membatalkan UPSR, maka negeri-negeri pada secara umumnya bersetuju bahawa mereka akan mengambil langkah yang sama. Apa yang penting sekarang adalah keselamatan anak-anak. Anak-anak ini masih kecil, ruang mereka untuk menamatkan pengajiannya jauh lagi. Jadi kita utamakan keselamatan anak-anak untuk memastikan supaya pelajar-pelajar ini terlindung. Pelajar-pelajar UPSR, untuk makluman semua, hampir 450,000 orang. Ini bukan sikit ya, bukan sikit. Ini pelajar-pelajar ni jumlah yang besar, hampir 450,000 orang di seluruh negara. Jadi kita ingin pastikan bahawa risiko jangkitan kepada satu jumlah yang besar ini dapat diminimumkan. Okey? Ada lagi? Yes, silakan. Baik, YB, negara menghadapi ya krisis penularan wabak COVID-19. Pastinya banyak perkara yang berubah khususnya dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Jadi pada peringkat ini, bagaimana kementerian melihat prestasi pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan besar ini? Bagaimana mungkin guru-guru atau sekolah ingin melihat ataupun memantau prestasi setiap pelajar-pelajar ini untuk memastikan kita boleh mencapai prestasi apa ni, kualiti pendidikan yang baik, mungkin sebaik sebelumnya ataupun lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Pandangan kementerian. Terima kasih. So itu antara pertimbangan kita apabila kita membuat keputusan untuk menunda peperiksaan-peperiksaan ini, kerana kita ingin pastikan bahawa mereka mendapat ruang secukupnya dan ruang yang sebaiknya. Sebab itu dari masa ke semasa kita telah maklumkan kepada guru-guru supaya guru-guru terus menambah baik kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak atau untuk murid yang berada di rumah pada waktu ini. Jadi di peringkat awal memanglah PKP ini tidak pernah berlaku dalam sejarah. Ini merupakan satu kejutan, bukan saja pada sistem persekolahan tetapi kepada seluruh negara. Jadi sebab itu kita lihat pada peringkat awalnya masing-masing mengambil sedikit masa untuk menyesuaikan diri. Dan saya yakin apabila beberapa usaha ini telah dilaksanakan secara berterusan, maka guru-guru sendiri akan nampak ruang-ruang atau peluang-peluang yang boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti penyampaian kepada pelajar-pelajar, untuk memastikan bahawa pelajar yang berada di rumah, anak-anak yang berada di rumah mendapat yang terbaik. Ada lagi? Ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.